kabut aja. Wuhu. Woi, ada orang. Woi. Keluar, 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 keluar. What's up, Mamang, balik lagi sama Abang lu, Bang. Ale. Oke, Mang, hari ini kita lanjut aja ya PUBG Mobile-nya. Banyak banget yang request dari kalian itu suruh pakai apa namanya? AKM ya, AKM. AKM ini adalah senjata ultimate ya menurut gua, karena damage-nya itu paling tinggi di antara rifle yang lainnya, yaitu 49, sedangkan yang lain itu cuma 43 kalau nggak salah. Rifle yang nyamain KD itu cuma Groza. Cuman kan Groza kan dapatnya mesti dari drop, lu mesti berantem dulu belum tentu menang kan. Makanya kita pakai AKM aja nih, atau yang bisa orang sebut Groza KW Super ya. Kekurangannya AKM ini cuman recoil-nya doang ya. Cuman kalau udah nemu kompensatornya sih, gua rasa sih recoil-nya bisa dikontrol ya gitu. Kita coba aja langsung ya. Let's go. By the way, gua enggak tahu turun di mana ya. Tadi gua pas pesawat apa keluar main loncat-loncat aja. Di mana? Aduh. Kita ambil dulu deh power grip sama apa yang namanya tuh, belakang shotgun. Jadi gua enggak tahu nih turun di mana. Gua enggak lihat musuh juga, tadi gua meleng main HP. Awal-awal loncat. Nah. Yang dicari sudah ketemu, guys. Sekarang kita ya nyari helm sama offense. Udah ada gue nyari helm. By the way, AKM ini menurut gue jodohnya sih sama car ya, soalnya dia pelurunya sama gitu, coklat-coklat. Cuman sama SKS pun gak ada masalah gitu. Kalau lu demennya SKS ya pakai SKS aja gitu kan. Jadi AKM ini buat jarak deketnya, nanti rifle-nya snipernya pakai SKS, kalau enggak pakai car sama aja, yang penting sama-sama peluru coklat itu lebih gak ribet bawa pelurunya. Tadi gue liat ada orang tuh di atas itu tuh satu. Bagaimana kalau kita berikan saja ya sambutan, kita berikan sambutan hangat ya. Tuh bener kan ada stepnya deg-deg gitu. Kita berikan sambutan hangat. Minus gocap. Mudah-mudahan dia turun ranknya. Ya, dia langsung saja ke lobby barusan. By the way, ini recoilnya gue gak bohong, berat. Bukan berat sih, loncat-loncat recoilnya parah. Jadi mendingan, nah ini ada flash hider, lumayan lah. Kalau ada kompensator langsung dipungut ya, kompensator AR ya. AKM jangan dikasih suppressor, parah, ngaco. Kecuali lu mau main tap-tap ya, dari jarak jauh. Oke, kita, waduh. Wah, gue ditembakin, Mang. Yaudah ya, kalau dia berani ngelawan. Cuman gue gak tau musuhnya dimana nih. Oh, wuss, wuss. Mana sih lu? Kayaknya di atas ini. Di atas bangunan yang itu tuh, yang belum jadi kontrakan. Apa gedung-gedung yang belum jadi itu loh. Kan bisa naik ke atas tuh tinggi. Wah, gue ditembakin dua arah nih. Gak bisa nih, gue mesti kabur nih, Mang. Gue pergi dulu ya. Ganti posisi. Nih, wah, nih rese nih yang di atas nih. Jago lu ya. Dia punya scope kali ya, kali 4 ya. Kayaknya sih kali 4 sih. Tau, gue lagi perlu nih kali 4. Gue cuma ada kali, cuma ada RDS gue, Mang. Gak bisa nih, gue mesti nyari scope nih. Yaudah, kita bunuh dulu nih. Ya, kemungkinan besar dia di atas itu, Bang. Paling atas sono. Tadi gue ngeliat ke atas gak bisa loh. Kok ini gak bisa masuk ya? Emang gak bisa ya? Emang gak bisa. Yaudah, kita Bentar. Ya, fix di atas dia. Sip. Ada pasukan rimba tuh, Bang, namanya. Serem nih kayaknya nih, pasukan rimba. Kita ke atas dulu ya. Sebenernya gue paling males banget naiknya loh. Kalau tangga muter-muter begini capek. Dan gitu mudah banget di apa namanya, ditembak dari atas, soalnya kelihatan banget. Makanya gue masih bener-bener standby nih. Kalau dia nengok ke bawah, gue yang mati. Oke, kita cek dulu, gak ada. Berarti bener-bener paling atas dia. Nongkrong di paling atas. Kalau kayaknya ada scope kali 4 sih ya, harusnya sih. Tembakin gue tadi dari atas susah kalau gak ada scope kan. Oh, dia tuh. Yah, ngebug, Mang. Bug render. Next sekali lagi kali ya, baru bisa tembak. Nah, nah, lu lihat tuh ya. Helm level 1 cuma 2 hit pakai AKM. Gila itu. Dan kemungkinan helmnya pecah nih. Coba gue cek ya. Ini ada scope gue ya. Kagak ada scope, bener-bener. Oh, ada kali 2. Gue naik jauh-jauh cuma dapat kali 2, Mang. Ya, bisa lu lihat ya, gak ada helmnya ya. Berarti tadi AKM-nya bener-bener ngancurin helmnya. Helm level 1, 2 hit.
Mana circle jauh? Wah, udah pernah ada yang perang loh. Oh, gua tabrak aja ini mah. Minggir. Oh, ini pasukan rimba. Oh, ini pasukan rimba mah yang tadi. Kita loot dulu ya pasukan rimba. Kesian amat pasukan rimba, udah ngebunuh banyak dari tadi tuh gua liatin. Matinya ketabrak. Miskin lagi nih. Coba ini yang dibunuh punya apa? Gua benar-benar butuh scope, mang kagak ada scope ini. SKS gua kali 2 ya. Ya ampun. Main di Miramar kalau enggak ada scope susah. Kalau di Erangel masih bisa gua. Soalnya ini open field gitu kan. Ya udah kita lanjut aja ya. Mana red zone lagi kalau mulai kena game over. Oh, depan udah enggak ini. Depan udah enggak red zone. Kita kemana ya? Bentar, mang. Gua bingung nih. Ke atas itu kali ya. Siapa tahu ada orang lewat, nanti kita pantekin. Kan di circle. Kabut aja. Woi, ada orang. Woi. Keluar. Dia lagi asik ngelut. Woi, bagi dong. Ngelut diem-diem aja. Nah, thank you gitu dong. Scope kali 8 kali 4. Enggak apa-apa deh, daripada enggak ada gua. Dia asik ngelut, mang, diem-diem aja enggak bagi-bagi. Wah, gue masuk lu, takut dibokong. Gue mau, oh kan masih ada orang kan, gue mau ngatur-ngatur tas nih. Ini pakai, ini buang, ini pakai nih, kompe. Ini apa mana sih? Ini drop. Ini energy drink buang aja mang. Kalau painkiller udah di atas 5 nggak guna tuh energy drink. Kalau kecuali lu main squad ya. Kalau solo buang aja, ngambil painkiller aja. Energy drink nggak ada gunanya kalau udah banyak painkiller lu. Nah, tuh ada orang tuh. Bisa kita pick. 1 hit. 2 hit, 3 hit. 3 hit sekali lagi mati nih. Nah. Oke, kita circle udah update. Gua masih memakai strategi yang sama emang ya. Main di luar garis, enggak di luar sini, di dalam, cuman gua masih di sisi luarnya. Enggak langsung ke tengah, gua enggak demen. Kalau solo begini gua demen mainnya main garis begini nih. Nungguin aja orang lewat. Nah. Bentar. Oh, dia liat gua. 1 hit. 2 hit, 3 hit. Ahmed Fani. Oke. Nah, enak kan main di garis kan? Kill banyak, barang banyak. Nungguin orang lewat aja. Gua udah enggak lihat orang sih. Bentar ya. Kita cari dulu manusia-manusianya. Eh, ada orang nih. Oh, itu bot kayaknya deh. Gerakannya aneh, gue mau bunuh orangnya, mau ngambil helmnya. Helmnya gue gak tembak. Nah, ada orang di kiri, ada orang di kiri tuh. Di luar circle lagi mau datang. Ayo lo ngeheal dong. Ya, cacing. Dia jadi kadal gurun, mang. Salah besar. Enak kan nungguin di luar circle, orang-orang pada sekarat. Lagi pengen ngeheal, lo tembakin. Enak. Nah nih. Gak bohong, AKM sih favorit kayaknya nih. Nanti di update abis FPP ya, abis itu ada update lagi, nanti AKM di buff. Tenang aja, recoilnya bagus kan. Yang di nerf tuh M4 sama Scar L sama M16. Scar di buff kalau setahu gua deh. Di buff apa? Di buff dikit-dikit. Nanti update-nya masih lama. Update sehabis FPP ya. Gitu, jadi M4 nanti jadi senjata yang ya senjata biasa aja lah. Sekarang kan M4 senjata ultimate itu gila. By the way, ini kok ada, gua enggak ambil drop ya hari ini ya. Karena gua mau ngetes kekuatan AKM. Damage 48 sih gila sih menurut gua, gede banget. Helm level 1 tadi lu lihat kan 2 hit, helmnya hilang. Benar-benar enggak nyisa atau enggak? Bentar. Kalem aja, walaupun circle udah jalan tapi kita kalem aja. Yang penting tuh lihat map aja. Lihat map sama suara sih. Nah, kita coba naik dulu ya. Ini gue takutnya masih ada orang yang baru lewat dari apa namanya? Dari zone. Kan enak tuh lagi sekarat. Dia kan dari zone pasti kurang darahnya dari sekarat. Kita tinggal pick-pickin aja kan enak tuh dapat kill satu-satu. Gitu loh. Enggak sempet nge-heal dia jadinya. Ayo kita naik lagi. Ini
banyak mayit, tapi mana tersangkanya? Feeling gue sih ada orang sih, Mang. Soalnya tuh ada kotak lagi tadi. Tuh. Soalnya banyak mayit nih. Harusnya ada orang deket-deket sini nih. Prediksi gue sih gitu ya. Cuman kalau dia udah lari ke depan ya kita enggak tahu. Nah, ada orang, ada mobil. Woi. Oh, dia ngumpet di sini nih, Mang. Nih gue tunjukin nih. Wah, gue tadi lengah gue. Nih gue tunjukin nih. Tuh, gini dia cara ngumpetnya nih. Tuh. Gigi kalau dia pakai taktik belukar ya, taktik belukar dari Sriwijaya ya, 1477. Ini sangat efektif, Mang. Lihatnya tadi gue nggak ngeh loh, ada dia di sini nih. Dan dia udah bokong gue dan dia kalah. Gue nggak ngerti dah. Harusnya dia dapat kill gue sih. Gue nggak ngerti. Dia nggak pikir ragu-ragu kali ya. Kalau gue kayak tadi sih enak tuh nggak pikir tuh. Orang dia nggak tahu gue di mana. Bagus tuh teknik semak belukar emang ya. Wah, dakar gue ngambil. Gue cukup pakai SKS aja. Lagi pengen pakai SKS gue. Besok aja karnya. Kita udah dapat ke-8 dari dia tadi. Thank you banget. Ke-8 ini sangat membantu buat di late game ya. Nah, kita tempat gue bingung nih bentar-bentar. Kita smokein dulu. Ini namanya tactical smoke ya. Tujuannya hanya untuk mengalihkan perhatian. Biar orang tuh pada ngintip situ dan gue gerak ke kiri. Tapi kayaknya nggak ada orang di sini. Gue puter sini lah. Puter kanan. Nih, mudah-mudahan nggak ada orang ya. Kalau ada orang PR nih. Soalnya tinggal 20 detik. Kalau gue urus berantem dulu, waktu gue untuk masuk circle lebih berkurang kan. Nah, ada step di gambar itu gue, gambar apa namanya, di map gue, tapi orangnya nggak tahu di mana. Ini udah 8 orang ya. Nah, circle udah closing. Kalau circle closing nggak usah langsung lari ke tengah, nyantai aja dulu nih kayak gue nih. Gue nongkrong lu di sini nih. Gue tahu circle udah jalan, tapi gue nongkrong dulu di sini nungguin orang yang lewat. Jadi kalau lewat kita bokongin dia, free kill udah garansi, Mang. Gitu loh. Tungguin aja circle, enggak harus ini langsung ke tengah, yang penting pas gitu. Circle-nya pas lagi jalan lu juga jalan. Aduh, jatuh lagi. Ya gue nungguin circle aja. Dan gue enggak tahu di atas gue ada orang apa enggak. Tadi sih kayaknya udah enggak ada sih. Ini mobil parkir nih, Mang. Enggak tahu ada orang di mana. Nah. Aduh, circle-nya ya ampun. Gue disuruh lari ke sana lagi. Gila dong. Kita diem dulu ya. Nungguin orang open fire biar ketahuan posisi. Gue kalau dia kayak lewat bawah juga enggak menarik nih, Mang. Soalnya Miramar itu yang diperlukan high ground gitu, jangan lower ground. Makin high makin bagus di Miramar. Kita berarti putar kiri aja ya. Kiri soalnya agak high ground agak ya. Weh, ada yang pakai groja di atas gue nih, Mang, persis. Oh, dapat kill dia, XD namanya tuh, orang Indo. Di atas gue persis nih, gue harus sigap nih. Ntar ya, kita tungguin. Oh, tuh dia jatuh. Tadi gue nembak berapa kali nggak kena kalau lu lihat tuh. Hoki dia tadi jatuh kan, kalau lu loncat jatuh itu ada animasinya kan, kayak bangun gitu kan. Jadi dia kayak agak bego gitu berapa detik. Hoki gue. Kalau dia tadi nggak loncat sih, nggak jatuh, kayaknya menang dia, groja gitu kan. Gua KM. Kalah kasta, Mang. Jadi gitu ya, kalau loncat ada animasinya gitu. Hati-hati, makanya kalau mau loncat-loncatan. Ini by the way, musuhnya pada kemana ya? 4 orang lagi nih. Nah. Mana tuh? Kita tungguin di sini dulu ya. Nungguin yang orang baru, siapa tahu ada orang dari circle belakang kita tadi baru lari. Tapi sepertinya kosong sih. Mudah-mudahan enggak ada nih. Oke, circle dekat, circle dekat, cakep-cakep nih, circle cakep nih.
Kita tinggal naik atas sini doang nih. Kita puterin aja nih luar circle nyantai mainnya mah. Pokoknya jangan, menurut gue lu jangan kebanyakan ngepron deh. Mendingan lu bikin gameplay lu sendiri gitu. Cari jalan. Kalau lu ngepron doang gak berkembang gameplay lu. Gue ini selalu main cari jalan mulu nih. Cari jalan terus. Ada musuh ya tembak, mau gimana kan. Kalau ngepron-ngepron doang ya bagus, cuman ya gimana, lu gak berkembang main ya. Kalau lu mau cari-cari juara 3 ya ngepron-ngepron aja gak apa-apa kan. Kalau mau chicken ya lu harus mainnya gerak gitu. Oh, ada orang nih. Nah ini dia nih. Nah Pak Ijo mati ya. Pak Ijo 16. Kita tinggal lawan 2 orang. Di manakah dia? Kita tungguin dulu ya. Oh no dia emang satu mang. Kita akain aja. Oh itu satu lagi di kiri. Dah, itu satu lagi di kiri emang. Oh lagi tiduran tuh cacing gaming yang gue bilang tadi. Kalau ngepron nggak akan berkembang. Jadi kita lemparin aja nastar lebaran ya. Nih sebagai tanda terima kasih lu telah ngepron. Oke salah. Kita habisin aja bomnya. Nggak apa-apa. Gue bisa ngepick langsung pakai AK mati itu, cuman ya makannya nastar lebaran nih. biar mati lebih yahut gitu. Ini orang bengong aja tuh. Kena gak lu? Kena. Oh, mental dia. Kena damage tuh. No dia. Gue ngepick pakai AK gitu. Gue habisin aja nih nastar gue nih. Kena dong, please. Tuh. Gak kena mang, bom gua kemana itu. Ini bisa naik gua gak? Kalo bisa naik mantep nih. Oh bisa. Ya, nastar lebaran gua tinggal satu nih. Wah kalau dia ngepush ya udah mang, gua akain mau gimana lagi. Mau gimana lagi gitu loh. Gak ada pilihan lain, kalau dia mati diem-diem masih gue kasih nastar lebaran kan seru ya, mati kena granat ya. Ya udah mang, gitu aja tuh gameplay AK gue ya. Kalau lu demen lu boleh like, yang belum subscribe tolong di subscribe ya channel ini biar kita berkembang bareng-bareng, dan juga mesti share ke teman-teman lu ya yang main PUBG Mobile. Oke, okay? Thank you, bye-bye.